Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagaimana disebut oleh Syekh Said Qutb Barahimahullah, bahawa sempadan kita orang beriman adalah bukan sempadan nation state ataupun sempadan negara bangsa. Sempadan kita orang beriman bukanlah sempadan geografi, tetapi sempadan kita orang beriman adalah sempadan akidah, sempadan la ilaha illallah. Di mana-mana seluruh peta dunia Islam ada mengucapkan lemah syahadah, maka mereka sudah kita dan wajib kita bantu jika mereka susah. Kita membaca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Himpunan pada malam ini menatijahkan apa yang disabda oleh Nabi di atas ambil berat, peduli, cakna kepada petal umat Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, terutama Al-Quds, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, yang merupakan kiblat utama kita umat Islam. Bahkan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka himpunan kita ni melangkaui garisan politik kepartian, melangkaui apa saja bentuk latar belakang. Kita bersatu di atas semangat kita sebagai umat Islam, kesedaran kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. InsyaAllah. Wallahu a'lam.